Rinorchid Banjarbaru merupakan satu dari kelompok wirausaha siswa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Kelompok ini terus eksis dalam usahanya. Melalui program penumbuhan wirausahawan muda pertanian, PWMP, Kementerian Pertanian, kelompok ini sudah berhasil membuktikan bahwa generasi muda juga bisa berwirausaha di bidang pertanian. Kelompok ini dibimbing oleh salah satu guru SMKPP Banjarbaru yaitu Abdul Wahid. Mereka terus membuktikan konsistensi dan komitmen dalam wirausaha anggrek, kata Abdul Wahid, di sela-sela membimbing kelompok ini ketika ditemui tim jurnalistik SMKPP Negeri Banjarbaru. Kelompok wirausaha muda yang digawangi Nike Febri Dwi Lestari, Risma Mutia dan Muhammad Iqbal yang ketiganya adalah siswa di jurusan Agribisnis Pembenihan dan Kultur Jaringan, secara perlahan tapi pasti dalam menjalankan usaha anggreknya meski harus membagi waktu dan konsentrasinya. Saat ini mereka bertiga duduk di kelas 3. Usaha mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Kami ini berprofesi ganda, yakni menjadi seorang pelajar yang harus belajar dengan baik dan juga berwirausaha berjualan anggrek, kata Muhammad Iqbal yang menjadi bagian dari tim pemasaran anggrek. Mereka menjalankan usaha ini dari mulai kultur jaringan, bibit anggrek dan pemelihara anggrek hingga dewasa dan dijual. Sementara Luis Mamutia mengatakan, untuk pemasaran cukup bagus. Mereka menjual secara lokal sampai keluar daerah via online. Sedangkan Nike berharap agar kelompok ini terus bisa kompak hingga menjelma menjadi pengusaha anggrek besar di masa depan.